Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syahrin Muhammad. Okey, so hari ni saya nak unboxing satu lagi barang. Okey, apa barangnya kita sama-sama kita tunggu. Okey, dah sampai walaupun agak lewat eh. Terperap di salah satu apa ni? Pos laju punya cawangan. Okey, 3 hari terperap eh. So tak biasalah eh. So selepas apa ni PKP ni, so hari ni nak unboxing satu lagi barang iaitu GoPro Hero 4. Okey, baloi lagi ke GoPro Hero 4 ni pada tahun 2020. Okey, sama-sama kita tengok eh, review dulu. Okey, so ini adalah parcel saya. Okey, kita cuba. Okey, so kita buka satu persatu dulu, kita tengok eh. Okey, inilah dia. Sebenarnya apa tujuan saya beli GoPro ni? So nampak dia punya apa ni? Packaging pun nampak cantik lah, dia balut dengan bubble wrap. Okey, so nak pastikan dia punya apa ni quality dia eh. So kalau kita tengok dekat sini eh, ada tulisan GoPro. Okey, ada sedikit lah celah. Okey, terkoyak sikit, so kita buka dulu. Okey, kenapa sebenarnya saya beli GoPro ni? Okey, sebenarnya saya pun dah ada action camera sebenarnya. Okey, action camera dah ada SJ Cam 4000. Okay, tahun 2012 tak silap saya beli dan masih boleh guna sampai sekarang. Cuma lens bermasalah lah, so saya dah apa ni, tunggu lens tak sampai lagi, saya nak tukar lens dan juga bateri lah. Okay, SJ original eh. So saya puas hati pakai SJ ni. Okay, dan dia punya apa ni, dia punya spare part pun murah lah. Okay, so ini saya nak jadikan dia sebagai webcam sebenarnya. Okay, bateri SJ Cam ni tak berapa nak tahan sangat lah. Okay, so setelah lama saya idamkan, akhirnya dapat juga produk GoPro. Tetapi bukan GoPro Hero 8, bukan Hero 7, bukan 6, 5, okay, tapi 4. Okay, so kita mula daripada bawah lah ya. Okay, kita ambil yang, sebab sekarang ni dah murah sebenarnya. Okay, GoPro Hero ni dah murah. Okay, kita cuba buka satu persatu dulu. Okay, apa yang kita dapat dekat sini? Ada pisau. Okey, kita ada gunting, kita guntinglah senang. Okey. Okey, so apa yang dia bagi dekat saya dengan harga 300 lebih. Okey, dia bagi saya satu spare battery. Okey, rechargeable battery daripada GoPro sendiri. Okey. Okey, lepas tu satu kotak. Okey. Hero 4, okay, GoPro Hero 4 eh, Hero 4. Okay, so berbaloi lagi ke tahun 2020 masih ada lagi ke yang guna? Okay, Hero 8 kita tahu dia punya dia ada image stabilizer. Okay, so Hero 4 ni basic lah. Okay, saya bukan nak guna untuk outdoor sebenarnya eh. Bukan nak guna sangat untuk apa ni, shoot di luar eh. Tapi sebenarnya untuk buat tutorial, okay, dan untuk vlog biasa yang statik, bukannya bergerak. Okay, kalau nak buat vlog yang bergerak, yes, perlu ada image stabilizer. Okay, yang mana dia smoothkan kita punya video lah. Tapi untuk ni statik eh. So saya masuk dalam frame. Okay, GoPro ni sebab satunya keistimewaan dia lah, dia 170 view. Okay, wide. Okay, wide view eh. So kita tak risau, kita boleh masuk dalam frame, tak masuk frame. Okay, so ini GoPro. So sama juga dengan SJ Cam, tapi SJ Cam saya dah modify. Sebab saya tak risau adakah saya masuk dalam frame, tak masuk frame. Okay, sebab dia 170 wide dia punya view dia. Okay, so kita tak ada masalah eh, masuk frame tak masuk frame. Okay, akan masuk juga. Okay, so kita dah tengok Hero 4 ni dia bagi dengan kotak sekali lah. Biasanya dekat Shopee dah dapat lah. Okay, right. Okay, dia ada stiker lah tepi ni, kena potong sikit. Sebenarnya kalau ikut dekat Shopee ni adalah produk ataupun display set eh. Tapi kita tengok dululah. Okey, macam mana yang dikatakan display set tadi, original or not. Okey, kita cuba buka. Okey, kalau dari segi size eh, kita tengok saya pernah pakai SJ Cam lama. Okey, memang lebih kurang samalah. Okey, size dia lebih kurang sama. Okey, SJ Cam dan juga GoPro, cuma dia ada kelebihan skrin dia besar lah di belakang. Okay, kalau SJ Cam dia kecil sikit.
Right? So kita akan cuba test nanti. Okay, so apa lagi yang dibagi adalah yang pertama tadi adalah handset dengan apa ni, waterproof punya housing lah. Okay, seterusnya adalah dia nyatakan kepada saya lah, ini adalah display set lah. Okay, tengok lagi apa yang ada dalam kotak dia ni. Okay, dia bagi sekali dengan okay, kabel. Oh, okay, bateri. So bateri ada dua lah. Okay, so maksudnya dekat sini saya dapat dua bateri. Okay, satu power ataupun kabel charger lah. So saya perlu beli lagi desktop ni charger lah untuk charge kedua-dua ni. Okay, sebab yang sekarang dia akan charge dekat sini lah. Okay, so nanti video seterusnya nanti saya akan buat review perbezaan ya, ataupun function dia. So terima kasih kerana menonton unboxing saya GoPro Hero 4. Okay, berbaloi ke tahun 2020 kita gunakan Hero 4. Okay, tengok kepada tujuan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.